Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Nah, di sini ada produk brand baru lagi dengan diameter yang besar-besar juga dari brand MG Racing juga nih. Di sini sudah ada apa namanya? Head ya, super head. Super head dari brand MG Racing itu sendiri. Sebelum lanjutkan videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah selalu mendukung, yang sudah selalu menanti kehadiran saya untuk mereview suatu produk. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Oke, saya masih mulai. Nah, seperti biasa di sini ada klep ya. Ada klep. Ada pelatuk. Pelatuk atau rocker arm. Pasti nanti ada pertanyaan nih. Saya siapkan packing. Portingannya sudah porting CNC ya. Spon CNC. CNC garis-garis bukan bola-bola. MG Racing. Nah, head ini itu diperuntukkan untuk motor apa, Mas? Coba dong tolong dijelaskan. Nah, untuk produk ini atau head ini adalah untuk motor Jupiter MX Fiction MX King ya. Ya, kayak begitu-begitu dah yang biasa saya sering bahas. Nah, untuk pemasangan head ini itu harus minimal piston berapa, Mas, atau blok ukuran berapa? Nah, di sini yang saya pegang itu adalah ukuran klep 2825. Wow, besar ya. 2825. Berarti kalau nggak salah, nah kan ini seperti saya bilang tadi, minimal berapa? Di sini saya sudah megang packing head. Packing head ukuran 73. Ya, blok ini bisa digunakan di blok 72 dan di blok 73. Jadi langsung pasang nih. Ini ada blok 73. Kita klapkan dulu. Mantap, pas. Tidak kebesaran, tidak kekecilan. Masih masuk kan? Jadi tuh klepnya tuh tidak nabrak pada si dinding liner blok. Jadi aman nih. Nanti fotonya ada nih, foto bagian dalamnya ini. Mantap ini, sumpah. Nah, untuk pemasangan ini di MX Karbu apa aja, Mas, harus disesuaikan, yang harus di apa namanya, dibelikan atau diseimbangkan, karena kan itu lubang intake-nya itu beda dengan yang biasa-biasa atau yang head custom ya. Ya, benar. Untuk sini kan dia modelnya oval ya, bukan bulat. Kalau misalnya standar custom itu kan dia bulat ya. Jadi untuk bagian intake-nya sendiri pun juga harus mengikuti lubang ini. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau misalkan bulat dipasang dikatakan bisa ya bisa, tapi akan maksimal tidak. Karena kan apa namanya ya, akan ada ruang yang hampa. Jadi itu tidak ada aliran angin atau aliran udara atau pembawaan bensin yang maksimal. Jadi kalau misalkan mau kalian tetap mau pakai intake standar, bisa-bisa aja, asalkan si mekanik kalian bisa untuk memorting mengikuti tekstur daripada lubang itu sendiri, lubang head itu sendiri. Jadi nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya mau ganti aja, bisa nggak, Mas? Apakah ada produk intake yang bisa mengikuti lubang si head ini? Ada, tenang aja. Untuk motor MX King pun ada, untuk motor MX Karbu pun juga ada. Jadi kalian tak usah risau. Nah, untuk MX Karbu yang pasti kalau misalkan menggunakan blok diameter besar-besar, otomatis pelat-pelat diganti lah ya. Dan apa namanya, jadi itu untuk MX Karbu gampang sih, simple.
hanya bagian intake dan petlapnya aja. Dan untuk bagian injeksi seperti making itu ada beberapa part yang harus diganti seperti intake, petlap, dan soket thermostat sini. Dikarenakan kenapa? Di sini basic headnya adalah basic head Jupiter MA Karbu. Dia di sini drat besar, sedangkan e-making itu orient soketnya adalah drat kecil. Jadi yang dibutuhkan pada motor e-making adalah soket besar, soket kecil, drat besar. Sedangkan yang e-making orinya drat besar, drat kecil, soket kecil. Nah kalau misalkan di sini butuhkan soket kecil, drat besar. Jadi kebalikannya aja ya. Nah, kalau misalkan di e-karbu udah tinggal pasang aja karena bisa menggunakan yang oriannya. Dan satu lagi untuk e-making adalah adaptor O2 yang di sini supaya dudukannya itu dudukan O2-nya bisa tetap dipasang. Untuk e-karbu kan nggak ada O2-O2-an, jadi tinggal langsung adjust saja. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Bagi kalian yang mau tahu lanjut tentang head ini, head dengan ukuran 2825, bisa langsung saja WA ke nomor ini. Dan juga jangan lupa follow IG kami di Larry Speed Shop yang sudah ada linknya di deskripsi video. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau langsung belanja, bisa langsung saja mampir ke Shopee saya, Mas Umar Group. Nah, di sana kalian tinggal pilih dan butuh barang apa aja. Di sana insya Allah barangnya ready. Okelah, saya cukup informasi kali ini. Bagi kalian spesial sudah menonton video ini hingga akhir. Oke, saya Mas Umar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Racing Indonesia, salam blablabla.